Pengamat politik, Muhammad Kodari menilai, PDI Perjuangan lebih cocok mencalonkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketimbang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini karena Anies bukan kader PDIP. Direktur Eksekutif Indobarometer ini menyampaikan hal tersebut usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengeluarkan putusan ambang batas partai politik untuk pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Kamis, 3/22/2024, mengumumkan 169 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada Serentak 2024. Dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam, mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies Baswedan didukung PDIP. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.